terlalu kita semua pada hari ini, hari Jumat, tanggal 22 April 2022, kami dari PT PGM melakukan kegiatan pasar minyak goreng. Ini merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap apa yang terjadi akhir-akhir ini di masyarakat, khususnya di masyarakat lingkungan sekitar perusahaan, di mana mereka mengeluhkan adanya kelangkaan minyak goreng. Kalaupun ada, itu harganya sangat-sangat luar biasa. Jadi di sini kami sebagai perusahaan yang melingkupi wilayah Desa Baru, Desa Perigi, Desa Sentabe, Desa Penai, ini mewakili dari manajemen mengadakan kegiatan pasar minyak goreng. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan sebagai perusahaan ini dapat memberikan manfaat, ya, karena nilai yang kami lakukan pada hari ini sangat-sangat banyak, di mana di warga Desa Baru ini ada kurang lebih sekitar 507 kakak. Nah, ini kita akan berikan sumbangan. Adapun harga yang kami tetapkan di sini adalah Rp38.000 untuk kemasan 2 liter. Harga ini jauh di bawah dari harga masyarakat yang ada di Desa Baru ini, di mana harga minyak goreng yang ada di seputaran sini untuk kemasan 2 liter itu berkisar sampai 65 sampai 70 ribu, ya, jadi ada selisih yang cukup besar, ya. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa memberikan manfaat, dan ini juga merupakan suatu bentuk kepedulian kami di dalam kami, komoditi kami adalah minyak sawit, ya, ini berkontribusi juga untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami akhiri, terima kasih, selamat pagi. Kemudian Ibu, ya, di sini di samping kami ini ada ibu-ibu yang mewakili masyarakat Desa Baru. 1, 2, 3. Terima kasih lagi. 1, 2, 3. Terima kasih PT PGM.